Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sahabat Ngabolang Official, alhamdulillah wa syukurillah akan bisa bertemu lagi meskipun ini memang lewat video ya. Salam silaturahmi untuk semuanya ya. Nanti di bulan Ramadan, kita kan sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan ya. Sekitar sebulan setengah lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, kedatangan bulan Ramadan. Nah, nantinya akan memberikan satu kalimat atau dua kalimat yang mengenai masalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita berpuasa ya. Itu kalimatnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di situ jelas ditujukan kepada orang-orang yang beriman ya, di antara kita nih. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu semuanya yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Dan perintah itu Allah jelaskan lagi, kama kutiba ala ladina min qablikum, seperti orang-orang ya sebelum kamu. Jadi diwajibkan bersaum itu kepada orang-orang yang beriman sebelum kamu supaya kalian semua bertakwa ya. Nah, itulah surat Al-Baqarah ayat 183 yang memberikan perintah bersaum atau berpuasa kepada kita sebagai kaum muslimin muslimat yang beriman ya. Nah, nanti insya Allah akan memberikan bagaimana yang mengenai hubungan dengan saum itu insya Allah nanti di bulan Ramadan ya, setiap harinya insya Allah nih ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah ya, diantaranya adalah sasi saum ya. Dan akan ini bertemu nih dengan ibu-ibu yang sedang bekerja. Ini situasi dan kondisi pasar yang kalau hari Minggu bu itu wargi ya, ibu-ibu, bapak-bapak, teteh-teteh, neng-neng, kalau hari Minggu ini biasa dipakai pasar dadakan, tapi kalau hari sekarang ini tidak ya. Ini tempatnya yang mineng sering akan Siti ya. Tuh. Kita lanjutkan perjalanan. Nah, ini wargi nih. Ada ibu-ibu yang sedang bekerja di sawah ya. Tuh. Ini kelihatan di pagi hari nih. Setelah tadi Akang bicara di mukadimah ya. Ada yang sedang bekerja nih. Ibu-ibu nih di pagi hari ini. Jam 7 pun belum nih sebenarnya ya. Tuh. Ini yang dinamakan dengan tempat pasar dadakan yang sering Akang buat konten di sini ya. Ini hari Rabu nih. Ya. Kalau hari-hari biasa ini tidak ada pasar dadakan ya. Nah, yang ada cuma ini sawah saja nih. Ya. Tuh. Luar biasa. Ini ada yang sedang bekerja nih. Kalau bisa akan datangi ya. Tuh. Alhamdulillah. Ini di setiap hari biasa ini ramai sebenarnya juga, sebenarnya banyak kendaraan yang lalu lalang ya, ramai juga sebenarnya ya, karena ini adalah di sebelah baratnya ini adalah pesantren Persatuan Persatuan Islam Rancabango di sini tuh. Tuh. Sedangkan kalau hari Minggu ini dipakai untuk pasar dadakan lagi ya. Luar biasa ini. Ya. Ini jalan sekitar Jalan Rancabango ya. Yang kalau hari Minggu sekali lagi ini dijadikan pasar dadakan ya. Dan waktunya dari jam 6 sampai sekitar jam 10:30 sudah bubar.
Bu, punternya ya. Hari ieu teh anu didamel pasien anak kantenya kali dirinya pame dinten mingonnya. Oh iya. Ibu tiap dinten ieu didamel dia. Abi. Mohon. Sok lurukeun ngan ieu mah bari ningali cai. Oh, aya si bapana ka mana atuh? Tos teu aya. Tos teu aya, innalillahi. Tos 2 tahun nya. Ngawitan jalan ieu we nya. Jantan ibu mah nyalira we didamel ieu nya pami. Oh, muluhkeun ngawitnya. Ngan ieu mah pedah we. Pedah bari ningali cai nya oh, kan parah. Oh, mohon. Gitu, iya. Iya. Bade diramet, bade di. Bade dirametnya. Da parantos ieu nya balanya. Oh, terus digemuk. Kayaknya ngagasrok, digemuk. Oh, terus digasrok, digemuk, diramet, ah. Mohon. Ibu, asli ti dia? Asli. Asli ti dia. Sekarang ibu saha ya? Ibu Yayah Rokayah. Ibu Yayah Rokayah, asli Ranca Bango. Gudang Sari. Oh, Gudang Sari, ya? RT 03, RW 05. Oh, iya. Hatur nuhun, bu, nya. Gaya ti. Itu tuh, orang bule. Mohon. Abis nuju, etama nuju di buah. Mau jadi buat. Nah, iya iya. Ya nu gaduhna ada orang Bandung abi mau buburu nyerang we. Oh oh. Janten anu gaduhna mah ti Bandung nya. Bandung mung asli bumina ieu tah. Oh di palih dinya nya. Oh eta teh datang ka jamu. Oh datang ka jamu nya. Asli ti dieu nu gaduhna Bu Pak Adis, Adis Rohana. Adis Rohana. Serangna. Ageung ieu serangna dugi ka mana ieu? Ya mung 200 tumak. 200 tumaknya. Mohon mung ka ala jalan buka ditu saalit palikulun. Mung ka palih dieu nya. Nyebit nu aya tangkal eta tah. Iya iya. 7 tumak. Alhamdulillah. Onto mah itu ditudih. Mohon. Ya ibu kuat marang ya. Ya sambil ieu. Iya, ngababan eta tuh wargi ini. Supaya jadi olahraganya, Bu. Mangga, Bu, lajengkeun, Bu. Tuh. Abdi ti dinya tarogong abdi mah. Mohon biasa wes sok ieu. Mah eta Pak Haji Odong tukang ngaten ngapayan pajeg. Oh, sanes abi mah sanes ada mal pajeg. Mohon ieu mah Pak Haji Odong. Ka Haji Odong. Tanana sadina tarogong. Mohon. Tos tarukus nih. Iya, iya. Tarogong mah. Bu. Ini bekerja mengganti yang tidak ada ya. Biasanya ini muruhkeun. Yeah. Alhamdulillah nih. Ibu pagi hari ini belum jam 7, Bu. Belum, tapi saenya ieu nana. Mohon. Tuh. Saya suasana. Iya. Alhamdulillah. Biasanya mah ke pasar ya. Mohon. Ibu hatur nuhun nyambutnya. Yuk. Mohon. Mangga teh, Bu. Assalamualaikum. Motor Akang nih, ya. Ini setelah mengantar anak Akang kerja ya. Ini pemandangannya bagus juga, Abi ya. Kiranya wargi dicukupkan sekian dulu ya pertemuan dengan Akang. Insya Allah kedepannya kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Akang ucapkan walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.